Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel guys. Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Ini merupakan salah satu video reaction daripada Uncle Sabahan Malaysia. So guys, apa kabar pada mereka yang tengah menonton video Uncle pada kali ini? Apa kabar kepada mereka yang berada di Indonesia? Apa kabar kepada mereka yang berada di Malaysia? Uncle sentiasa mendoakan supaya anda berada di dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa diberikan keceriaan, sentiasa diberikan ketenangan, kebahagiaan dan dipermudahkan segala urusan. Dan yang paling penting, anda sentiasa dilimpah-limpahkan rezeki. Good job. So guys, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan lagi video reaction dan ini merupakan salah satu permintaan subscriber Uncle. Okay, di ruangan komentar yaitu saudara Hermayadi yang mana beliau minta reaction buaya Rizka Bang. Ini adalah berkenaan tentang buaya dan mungkin sebelum ini kita belum pernah lagi reaction tentang perkara-perkara yang melibatkan benda-benda ekstrem ataupun tentang haiwan dan sebagainya, sebab sebelum ini kita reaction kepada video-video trending, ya, video-video viral dan sebagainya. Dan pada kali ini kita akan sama-sama saksikan apakah yang dimaksudkan tentang buaya Rizka. Jadi Uncle telah membuat satu research, ya, di dalam video YouTube dan kita telah menjumpai salah satu channel yang membahaskan tentang ataupun membuat konten tentang buaya Rizka, yaitu Fitriani Rizka Channel. Jadi kita akan sama-sama saksikan dan ini adalah bertajuk tentang inilah momen langka bertemu Rizka sedang berjemur di darat, satu badan kelihatan. Oke, jadi tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama saksikan di dalam video pada kali ini. Oke, jom guys, sama-sama kita saksikan. Oke, intro. Impression. Oke, kita lanjutkan guys. Kita sama-sama saksikan. Nah, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita mau ke Muara juga. Inilah Fitrian ya guys. Rizka, ya. Semoga aja kita bertemu dengan Rizka. Bertemu dengan Rizka. Kita turun ke kapal ya. Oke. Oke. Jadi bersiap, kita ini mau siap-siap ke Muara di siang hari ya. Cuacanya cukup panas. Cukup panas ya. Aja ya teman-teman. Karena kita ini lama nggak ketemu Rizka. Jadi kesempatan kita untuk mendatangi Rizka. Karena biasanya Rizka air surut itu sedang berjemur. Oke teman-teman. Rizka, buaya Rizka tengah berjemur ya. Kenapa Pak? Banyin perahunya. Mereng dia. Lari kepalanya ke darat. Kena kuasnya Pak. Jadi teman-teman ini kita sudah mau berangkat. Nah Bapak Ambo lagi menyalakan menyalakan mesin nih. Wah. Bersiap sedia untuk berjumpa dengan Rizka. Oke. Seolah-olah mengerti ya guys. Seolah-olah dia mengerti arahan dipanggil. Banget. Kenapa kamu? Di sana. Ayo, enggak apa-apa, ayo. Jadi Rizka nih ya habis berjemur. Ayo. Besar. Rizka. Putri. Ah, Paci itu panggil Putri. Jadi teman-teman tuh lagi dia di belakang perahu mengikuti perahu Joko Ambo. Kita ke pinggir Putri, nanti ada kapal lewat. Ayo. Buaya betina ini guys ya. Jangan ikuti guys. Pak. Putri jangan agresif makannya ya, pelan-pelan aja ya. Seram guys. Teman-teman juga mungkin ini.
tadi kami ke muara ini memang menuju ke tempatnya Putri. Nah sekarang sudah bertemu. Masih makan? Lapar betul, Cik. Lapar. Gila, Rizka. Cari-cari bapak, nggak ada. Kemarin 2 hari. Jinak betul ya, guys. Cemana si Paci ini dia dapat ya menjinakkan nih boy ya? Lapar sekali aku, Pi. Berapa kak? Berapa hari nggak makan ini, Pi? Lagi-lagi. Ah. Anjir berani. Aduh. Nah, teman-teman, adegan ini tolong jangan ditiru, teman-teman ya. Iya, iya. Cukup papinya saja ngasih makan. Lagi-lagi. Jangan ditiru ya. Iya. Jajar-jajar dulu ya. Cukup papinya aja ngasih makan seperti ini. Enggak usah mundur. Steady aja nih, Paci ya. Apa-apa. Orang kita tiga aja. Macam-macam gaya aja aku kasih ngasih makan ini. Macam-macam gaya. Bunyi perahu, kandas perahu sudah ini. Tuh, tangan depan. Mana ada? Tidak ada. Lagi. Habis ini sayang-sayang ya. Guys. Ander, bisa gak? Bisa. Bisa diambil, Pak. Seolah-olah mengerti. Dia paham. Ya. Nggak. Celana nyangkut gigi gitu. Ay, gimana ceritanya ini? Kesedapan, guys. Tunggu dulu papi lagi. Ini kita papi itu mah. Jujur deh kita. Sana lagi. Putri terlalu dekat loh. Guys. Kita juga ragu itu kalau kamu dekat. Mempar. Mempar lagi, Pak. Takut Putri. Sini. Lututku. Sini. Dekat betul ini, guys. Dekat banget, sumpah. Nah teman-teman, pokoknya dia dikasih makan ini. Pokoknya macam-macam gaya hari ini. 8 hari dia tidak naik, teman-teman. Ku cari 2 kali. Ya barusan ini. Tadi malam ku mimpikan dia ada datang, makanya aku kesini. Ya aku ada di muara dia ini. Nah ternyata betul ada di muara. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kami bikin konten juga itu buat teman-teman yang belum punya Rizka. Nah, di baru hari ini bikin konten. Nah. Habis nak. Ayo, saya sayang papi dulu paling. Ayo, saya sayang papi ya. Ya. Minta saya sayang papi ya. Udah sayang papi bunga. Saya sayang papi. Saya sayang papi kali dia. Saya sayang papi ya, saya sayang gini ya. Ya. Ayo pada saya. Aduh. Sayang papi ya, tuh dia bergerak. Wah, dia bergerak. Takut kita kalau bergerak. Sayang papi cem. Sayang papi ini. Antum. Enggak usah mundur. Rizka. Kita lama baru ketemu dari rindu kan. Pasti Putri rindu juga kan sama papinya. Nah, sayang papi dulu lah. Sayang papiku aku. Duh, macam anak-anak. Aduh. Kenapa? Guys. Situ aja. Terbaiklah nih Paci ini. Kamu yang jatuh. Dia dapat jadi. Mencari kan ayam. Mundur-mundur paling baru papi cariin. Ya. Mundur-mundur ya. Nanti kamu salah tangkap. Iya. Nanti lutut kita ditangkap, kiranya ayam, tapi ini hitam kan, ayamnya merah.
saya ambil dulu balik. Saya ambil dulu. Ayam tumira. Saya ambil dulu. Oh, saya yang papi ku aku cuput tuh. Saya yang papi ku ini. Manja-manja dulu, manja-manja. Manja-manja. Mulai pejam-pejam. Kecuk-kecuk dah gimana gini? Diam. Ini pang. Ah ini satu dapat aku. Pintar aku cari. Sana-sana lagi empat biji tadi itu. Sana-sana paling mundur lagi. Mundur ya? Ya, mundur. Mundur. Mundur baru ku cariin. Mundur lagi. Sini balik sini. Ombo ana aku mau cari. Gemuknya. Baci nih. Siram-siram dulu, Pi. Mandi-mandi dulu. Manja-manja dia. Kayak kemarin kan dimanja-manja papi terus. Nah, teman-teman, ini putihnya teman-teman. Dangkal sekali ini, teman-teman. Airnya hanya 50 cm. Dalamnya. Ini dia kandas ini karena memang orangnya gemuk. Dari mana kita, nak? Hah? Dari mana tadi? Nunggu di sini, kah? Ya. Memang ditungguin papi, ya. Tahu juga dia berkali pasti turun ini. Wih, mau nafas. Ngerinya. Kuningnya, mak. Ini putih. Misi dulu. Misi dulu papinya, misi dulu. Misi dulu. Si mak. Anak ini nih. Sayang sekali. Ini sudah membawa rezeki, kasihan. Kasih orang tuanya. Ya. Membahagiakan orang tua, kedua orang tuanya, termasuk juga anak-anak saya yang lain, semuanya bahagia. Karena ya itulah pertolongannya ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa saksikan sudah hari ini putri ini, dia main-main ini di samping perahu, lagi kandas ini, ya nak ya. Ya nak ya. Ini air, kayu-kayu. Kayu-kayu, gak usah dihilang kayunya, gak usah dihilang. Gak usah. Main-main lagi dia. Nah. Peluk-peluk balik api ya, ku peluk mau peluk sana tapi ya mau ya kalau mau itu langsung ke sini. Nah ya. Hanya Rizka yang bisa menampakkan dirinya pak ya kalau ke orang-orang, kalau buaya lain tuh lari-lari dia pak. Lari-lari dia, pokoknya selain Rizka nggak ada yang menampakkan diri kalau siang begini, kadang ada cuma langsung kabur dia. Mungkin di saat cari makan dia pas ngelihat orang langsung kabur. Kalau putri ngelihat orang malah didatangi gitu. Apalagi dikenal. Apalagi sudah dikenal, asal disebut namanya biar di mana didatangi walaupun bukan saya, teman-teman. Putri didatangi. Cuma dia lihat juga tuh orang-orangnya. Orang ini apakah bahaya apa gimana. Dia kalau tahu orangnya begini agresif juga sama dia, enggak mau dia, teman-teman. Enggak mau dekat. Tahu dia. Tahu atau? Nah, kecuali papinya itu dari jauh pokoknya langsung tahu. Aku cari makananmu yang jatuh. Tahu sama maju. Nanti ditangkap tangannya papi pun. Dah ada sudah pegang ayam. Apa gigi begitu kayak gergaji. Saya sayang papi dulu balik naik sini. Ayo baru ku sayang. Mau lah. Naik sini lagi. Baru papi peluk ya. Sini dekat-dekat sini, dekat-dekat dulu sedikit, dekat-dekat. Mau peluk-peluk papi nale, peluk-peluk mau ku peluk pelutnya dulu, sini, nih peluk-peluk. Hama. Agak minggir sedikit. Ya perahunya. Impat nih paci ya. Mundur yuk. Dia dapat merasai nadi perasaan tuboya. Putri ya, ya. Ayo. Lagi. Wah, nggak bisa dia tahan perahu. Kanda si pantatnya, Ki. Sini-sini, nak. Mana ayamnya tadi? Saya cari dulu. Cari makanannya yang jatuh tadi. Ini tangan dalam air ini dekat mulutmu, jangan dianu ya. Ini tadi kamu gigit. Aku mau peluk-peluk dulu putriku. Peluk-peluk dulu. Nah, ini, nak. Ya, apa ini, Ci? Mana ayamnya? Mana ayamnya? Sempa.
Sini, peluk-peluk dulu, peluk-peluk bapak. Peluk-peluk bapak dulu. Peluk-peluk bapak. Peluk-peluk bapak. Sini. Dekat-dekat sini peluk-peluk bapak. Nah, jadi guys ini diskanya ditarik. Ya mundur, ya mundur. Oh. Pak Maji, gemuk ya, Ji, perut. Emak. Gemunya ya ampun. Ini teman-teman kami ini lagi bahagia berdua sama anak saya ini, bertiga sama putri. Karena ini baru kali ini dia begini, manja sekali ini, harus dikasih makan. Oh. Lalu, dah habis pikir saya teman-teman ini. Kadang kami kalau cari dia ke atas sana kok, ini memang terpanja dulu ini. Pertama-tama dia selalu naik di darat di sini. Waktu dia viral juga kemarin di sini. Di sini tempatnya. Sekarang ada lagi dia di sini. Jadi ini teman-teman kapalnya kita kandas. Kandas didorongnya tadi di sini. Karena airnya sangat dangkal ya. Terkandas. Enggak usah mundur putri ya. Enggak usah mundur putrinya. Sini aja. Tangannya bapak. Sini naik ke sini dulu Pak. Ih. Peluk-peluk. Sayang-sayang dulu guys. Ya, baru bapak pulang ya. Ya. Oke. Sini. Cari cahaya ayam. Awas tangannya bapak itu. Enggak. Nanti bapak kehilangan tangan. Gak ada ngasih makan putri itu. Sini-sini maju dulu, maju. Bapak mau peluk ini nah, pinggang-pinggang yang besar itu. Kepingin sekali ku peluk. Dia posisinya lain sih. Nih, Rizkanya tepat di depanku teman-teman. Situ aja, gak usah bergerak. Jadi saya ini tanpa alat pengaman juga. Betul-betul tangan kosong. Diam. Tapi oke guys ya. Dia seolah-olah mengerti. Sini sama bapak. Agak dalam ini. Ayo. Sini. Sini sayang-sayang dulu lah. Sayang-sayang dulu. Sayang-sayang dulu. Sayang dulu ya. Sayang papi dulu ya. Ayo sayang-sayang papi. Nah teman-teman. Halo. Dia pintar sih kesana. Tahu dia. Kalau dipeluk geli sih perutnya kalau dipeluk. Aja. Kenapa hidungmu itu, putri? Mengkilat sekali. Mengkilat sekali. Iya. Ada kah dekat papi sini? Ada kah dekat papi? Ada kah dekat papi sini? Sini-sini, main-main sama bawah dulu ya. Main-main sama bawah dulu ya. Boleh kayak begitu, ay. Gak boleh. Dia paling misi, putri. Misi, putri. No. Dia bercanda juga ini, teman-teman. Dia kalau mau merusak memang itu apa sih? Kecepatan kita daripada dia. Nah, dia juga kepingin bercanda sama kita. Gitu, nah. Begini dangkalnya, enggak ada sudah cerita naik ke perahu sudah dia. Iya, dilompati biasanya kalau buaya-buaya yang nakal. Cuma memang putri buaya cewek pintar. Orang pintar memang. Apalagi perahu kita ini apa sih pendek banget loh. Hampir sama besarnya badannya. Iya, memang besar. Pegang-pegang di depan-depan. Pegang-pegang yuk. Pegang-pegang ya. Coba kalau goyang kita takut. Mana ayamnya tadi? Om juga. Om Aslan. Dadah. Nah teman-teman, mau pulang sudah dorong guys. Ke atas aja ya ke sana. Soalnya hari kering ini, foto ada orang berat-berat juga, ya. Jadi Rizka ini Pak ya, lagi berjemur posisinya. Berjemur tadi di sini pas kami lewat. Ya betul, langsung. Belum pati mesin sudah dia loncat keluar. Ya. Mau ku itu, enak di shooting kan. Siri dulu, siri. Udahin. Udahin. Enggak mau juga dia. Dibotain bilang aja aku. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai dikasih makan sama Bapak Ambo juga. Nah waktunya kita mau pulang Pak ya? Iya mau pulang. Mau pulang. Kita ingin istirahat, kasihan dia. Iya betul. Nah teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya.
Okay. Nanti kita ketemu dalam kesempatan. Pokoknya besok gak terlalu segap. Insya Allah pasti kami selalu berusaha untuk bikin konten buat hiburan teman-teman yang berada di mana, yang dimanapun berada, khususnya pendukungnya Rika, penontonnya Rizka. Bagus nih Paci. Pokoknya saya tidak bisa sebut satu persatu. Pokoknya seluruh dunia. Oke teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Putri, Putri. Ayo pulang. Loh, Rizka, dadah. Dadah. Mau pulang sudah. Kandas perahunya. Kandas perahunya nih. Kandas. Ayo dorong Putri, bantuin. Nih, bantuin. Jangan ditahan. Aduh. Ayo pulang kita, yuk. Pulang, Nak. Putri. Ayo pulang Bapak ya. Serat juga, hati-hati ya. Jangan sembarang serat Putri. Jangan di situ Putri sekarang. Awas. Naik ke atas saja Putrinya, naik ke atas sana. Serat. Ya. Dadah. Sini balik sayang-sayang dulu. Sini sayang-sayang. Sayang papi dulu sih. Sayang dulu ya. Nah teman-teman, aku panggil dulu. Oh itu panggil lagi guys. Sayang dulu. Sini. Datang. Sayang dulu nih ya. Sayang papa dulu ya. Baru bapak pulang ya. Ya. Oke. Sayang sini aja. Sayang. Jangan gitu sih. Sayang papa. Sayang mau. Jangan anak tuh nih. Sudah teman-teman, ini kami mau pulang. Dadah Rizka. Dadah. Bye Rizka. Putri, lihat-lihat Putri. Ini bapak lagi kerja lagi ini sampai ke rumah. Oh ya, pulang ya. Jangan di tengah jalan Rizka. Bye-bye. Oke guys, jadi itu adalah salah satu momen dimana bapak kepada Fitrian ya, tidak silap ya, bapak Fitrian ini, yang mana kalau kita lihat sebentar tadi si Paci ini dia bagi makanan kepada Rizka, yaitu boya sebentar tadi, dengan cukup penuh dengan, kalau kita lihat sebentar tadi, seolah-olah seperti anak dengan bapak guys ya. Walaupun Rizka itu boya, tapi ia tidak menghalang untuk sama-sama kita lihat sebentar tadi, momen-momennya itu sangat-sangat ya. Tapi macam mana ya Paci itu dia boleh jinakkan tuh Rizka, seolah-olah macam tidak menghalang untuk kita berkasih sayang sesama apa ini makhluk ya, seperti Rizka sebentar tadi, boya dengan bapak tuh, dan juga Fitriani. Oke, jadi salah satu konten yang berbeza daripada konten-konten seperti yang lain, ia memberikan kita kesadaran untuk sama-sama kita apa orang kata, benda ini tidak mustahil ha, kalau kita sama-sama menjaga, sama-sama kita berkasih sayang bersama dengan makhluk ya, sebab makhluk itu pun salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. So guys, terima kasih kepada sahabat Uncle karena memberikan saranan untuk kita reaction kepada Rizka yaitu boya, dan juga bapak sebentar tadi bersama dengan Fitriani ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi lah untuk beberapa lagi momen ataupun konten daripada channel Fitriani Rizka nih, insyaallah. Jadi jangan lupa guys, terima kasih juga kepada mereka yang sentiasa melihat dan menonton. Terima kasih kepada mereka yang selalu share video-video Uncle, dan jangan lupa follow, like, komen, dan yang paling penting subscribe di dalam channel Uncle. So guys, anda boleh turunkan komentar anda di bawah, dan anda boleh berikan juga saranan dan juga sebagainya untuk kita lanjutkan lagi beberapa video-video reaction. So guys, jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mantap.